Dedek TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Satu lagi tajuk yang akan kita sama-sama bincangkan pada hari ini, dan tetamu kita ini adalah tetamu yang saya kira bukan calang-calang insan untuk kita jemput ke sini. Bersama-sama dengan kita ada Puan Kasmiati binti Katiman yang merupakan pegawai pendidikan daerah Bagan Datuk. Selamat datang, Puan. Selamat datang, Nisha. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada hari ini. Di mana pada program Bina Upaya Guru ini, kita nak melihat kemenjadian guru, kita nak melihat hala tuju mereka, sama ada mereka ingin menjadi guru biasa, ingin menjadi pensyarah mahupun sekiranya mereka ingin berkhidmat di bahagian pentadbiran. Baiklah, berbalik kepada yang saya sebutkan tadi, tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, ya Puan. Tajuk kita, Pusat Latihan Guru dalam Perkhidmatan ataupun PLGDP. Kita melihat kepada anjakan keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, di mana ianya berkaitan dengan transformasi keguruan sebagai profesyen pilihan. Jadi selain itu, dalam rancangan Malaysia ke-12 juga, kita melihat penggalakan dalam pembelajaran sepanjang hayat berlaku dalam kalangan pendidik itu sendiri, ya Puan. Jadi sesuai dengan surat siaran KPM bilangan 12 tahun 2018, yang mana di dalam surat ini telah memberikan garis panduan pelaksanaan mata kredit pembangunan profesionalisme yang berterusan ataupun kita panggil MyPPB, pegawai perkhidmatan pendidikan PPP. Dan dalam hal ini juga kita dapat lihat di mana setiap pegawai perkhidmatan pendidikan itu perlulah ada usaha mereka sendiri untuk meningkatkan kompetensi diri dengan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan peranan mereka dan juga tanggungjawab berdasarkan deskripsi tugas masing-masing yang telah pun mereka jelas, ya kira, ya Puan. Jadi berbalik kepada PLGDP yang saya sebutkan di awal tadi. Baiklah, jadi Puan, soalan saya sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan PLGDP? Mungkin ramai yang masih tidak jelas tentang PLGDP. Silakan, Puan. Terima kasih, Nisa. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan PLGDP ini ialah Pusat Latihan Guru dalam Perkhidmatan. PLGDP ini merupakan satu tempat di mana warga pendidik di seluruh negara kita, sama ada mereka itu guru, pensyarah, pentadbir atau staf ya di bawah KPM, BPG, IPG ataupun JPN mahupun PPD sendiri, untuk mereka melaksana pelbagai aktiviti bagi meningkatkan kompetensi mereka, bagi memastikan mereka sebagai pendidik menjadi benar-benar menjadi seorang pendidik yang berkualiti. Jadi di Pusat Latihan Guru inilah mereka akan bersama-sama dengan rakan sejawat untuk sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan mereka sebagai pendidik. Betul tu. Okay, baiklah, Puan. Saya fikir ini adalah pusat latihan yang melibatkan ramai guru-guru di seluruh Malaysia, warga pendidik seluruh negara. Jadi sebenarnya kita ada berapa banyak pusat latihan untuk menampung pelibatan guru-guru ataupun warga pendidik seluruh Malaysia ini, Puan? Betul ya, Nisha. Sebenarnya di negara kita hanya ada 4 buah saja PLGDP, iaitu yang pertama di PLGDP Zon Tengah, iaitu yang terletak di SK Sungai Buloh. Dan yang kedua, PLGDP Zon Utara, terletak di Kulim Kedah. Yang ini saya memang dah tengoklah tempat tu ya. Memang besarlah ya. Dan yang ketiga, PLGDP Zon Timur, yang terletak di Temur Lepahang. Dan yang keempat, PLGDP Zon Selatan, yang terletak di Bandar Tenggara Johor. Jadi keempat-empat pusat PLGDP ini memang menjadi tumpuanlah, khususnya di PLGDP Zon Tengah lah. Bila pejabat pendidikan daerah Bagan Datuk diberi amanah untuk mengoperasikan PLGDP ini. Jadi ini adalah 4 PLGDP, Pusat Latihan Guru dalam Perkhidmatan, yang merangkumi seluruh zon ya, 4 zon utama di Malaysia, zon tengah, utara, timur dan juga selatan, untuk menampung penglibatan guru-guru ataupun warga pendidik seluruh negara. Baiklah, Puan, kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita menyambung perbualan kita berkaitan dengan PLGDP ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM.
masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Puan Kasmiati berbincang mengenai pusat latihan guru dalam perkhidmatan PLGDP. Kita dah tahu ada 4 zon yang mempunyai pusat latihan ini. Jadi mungkin Puan Kasmiati boleh jelaskan kepada penonton-penonton Didik TV fungsi PLGDP. Kita nak bantu meningkatkan kompetensi warga pendidik di Malaysia. Kita nak pastikan pembangunan profesionalisme ni meningkat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Betul, Nisa. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya ramai orang tidak tahu fungsi PLGDP. Jadi di antara fungsi PLGDP yang terdapat di negara kita, khususnya yang di zon tengah lah, PLGDP Sungai Buloh. Yang pertama, PLGDP ini menjadi satu tempat ya untuk mengadakan, guru-guru mengadakan kursus sama ada guru itu sendiri, mungkin bersyarat IPG, IAB, ya, pentadbir atau kaki tangan yang masih berkhidmat di sekolah ataupun di PPD, JPN maupun di KPM, IPG ataupun BPG. Yang kedua, PLGDP juga menyediakan tempat-tempat atau bilik-bilik yang selesa untuk pelaksanaan kursus-kursus. Dan juga yang ketiga, menyediakan kemudahan penginapan untuk peserta kursus bagi kursus-kursus yang diadakan lebih daripada satu hari. Ya, malah ada yang sampai sebulan pun ada. Dan yang berkampung. Keempat, menjadi tempat bermesyuarat, berbengkel atau berseminar. Yang kelima, menjadikan tempat PLGDP itu sebagai PLC ataupun komuniti pembelajaran profesional. Yang keenam, menjadi pusat rakaman aktiviti kokurikulum atas talian, khususnya semasa pandemik COVID-19. Betul. Dan tempat itu memang sangat sesuai lah untuk buat rakaman. Dan ada juga pelaksanaan guru baharu dilaksanakan di PLGDP. Dan selain itu, PLGDP juga dijadikan tempat untuk pelancaran program-program yang berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Ini saya. Fungsinya sebenarnya. Banyak sangat fungsinya dan saya kira ini adalah platform yang sangat sesuai. Tadi pun ada sebutkan di waktu pandemik ia menjadinya pusat ataupun lokasi yang sesuai untuk rakaman dan sebagainya. Saya kira itu adalah satu yang sangat-sangat penting untuk kita ada, kerana apabila tibanya waktu pandemik dan kita seakan terpaksa mendigitalkan segala-galanya, tapi kita mungkin tak nampak bahawa ini adalah sebenarnya sesuatu yang mungkin kita perlukan. Kita perlukan untuk mendigitalkan segala bentuk pembelajaran, dan ini menyediakan orang kata apa, lokasi yang sesuai. Tadi pun ada sebutkan tentang fungsi PLGDP ni, antaranya mengadakan PLC. Mungkin Puan boleh jelaskan apa itu PLC. Okey, PLC ni ya Nisa, merupakan singkatan kepada Professional Learning Community atau dalam bahasa Melayunya Komuniti Pembelajaran Profesional. Jadi melalui program PLC ini merupakan satu tempat untuk guru-guru dan para pemimpin ya, barisan SLT atau MLT. Mereka mengadakan satu pembelajaran secara bersepadu ya. Mereka bertukar-tukar idea bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu PDPC anak murid mereka. Jadi biasanya guru kanan bidang, ketua panitia bersama ahli-ahli dalam panitia, mereka berbincang macam mana nak menyelesaikan isu-isu PDPC. Dan ada kalanya mereka bukan saja dari sekolah yang sama tetapi dari sekolah yang berlainan. Malah ada juga yang dari daerah lain. Ya, jadi mereka bertukar-tukar idea dan kaedah bagaimana nak mengatasi isu-isu PDPC ni, sebab murid-murid ni potensi mereka dari pelbagai peringkat. Ada yang pandai, ada yang sederhana, ada yang lemah. Jadi dengan cara inilah PLC ini mereka lakukan dan dibudayakan di kalangan mereka. Saya pasti setiap murid itu ada potensi yang berbeza, ada kecenderungan yang berbeza. Mungkin Puan boleh tambah sedikit mengenai apa itu PDPC. Okey, PDPC ya, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Di dalam konsep mengajar murid ni, prinsip dia mesti guru mengajar, murid belajar. Kedua-dua itu mesti berlaku, barulah kemenjadian murid itu dapat dilaksanakan. Dan untuk PDPC guru, dia kaedah atau pendekatannya mesti berbeza. Kelas murid yang pandai, kaedahnya tidak sama dengan murid yang sederhana. Jadi setiap guru dia kena ada menguasai pelbagai kaedah. Sebab semua guru
tidak semestinya mendapat kelas murid yang bijak pandai. Jadi saya perlu ada pelbagai kaedah supaya murid-murid ni yang lemah ini dia boleh faham dan ikut saya mengajarlah. Dan tidak ponting sekolah, tidak ponting kelas. Jadi di konsep guru mengajar, murid belajar ni mesti ada dalam PDPC kalau tidak anak kita berjaya. Tahap penguasaan yang berbeza memerlukan pendekatan yang berbeza. Betul-betul. Jadi Puan, berapa peratus keutamaan penggunaan PLGDP ni sebenarnya? Okey, oleh kerana PLGDP ini ialah pusat latihan guru dalam Perkhidmatan, jadi untuk penggunaannya mestilah dari kalangan gurulah. Sama ada guru itu dari sekolah ke mungkin dari IPG, malah IAB juga yang melatih baris MLT dengan SLT, mereka menggunakan PLGDP ini. Dan minggu ini di PLGDP Zon Tengah pun ada program. Begitu aktif penggunaan PLGDP ini, dan kita akan berbual dengan lebih lanjut selepas ini. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru. Masih membincarakan tajuk kita hari ini, Pusat Latihan Guru dalam Perkhidmatan PLGDP di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kita dah berbicara tentang apa itu PLGDP, apa fungsi-fungsinya, dan saya tidak terlepas pandang daripada saya perasan yang pun ada sebutkan beberapa kali keutamaan PLGDP di Sungai Buloh. Jadi sebenarnya apa keistimewaan PLGDP yang satu ni, yang Zon Tengah ni Puan? Okey, sebelum tu Nisha, saya nak terangkan bahawa sejarah PLGDP Sungai Buloh ni pada asalnya ialah rumah guru yang bila tidak dihuni, maka diubah suai menjadi pusat latihan dalam perkhidmatan. Jadi PLGDP Sungai Buloh ni diserahkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Bangan Datuk oleh JPN Perak pada 10 Januari 2020. Masa itu saya baru saja dilantik sebagai pegawai pendidikan daerah Bangan Datuk. Jadi macam mana PLGDP Sungai Buloh tu nak beroperasi, saya letakkan seorang PT lah untuk mengurus PLGDP sekiranya ada pihak-pihak tertentu untuk menggunakannya. Dan kita create satu inovasi untuk sistem booking lah PLGDP supaya tidak berlaku pertindihan dan perebutan penggunaan. Lebih sistematik. Dan keistimewaan PLGDP Sungai Buloh ni, yang pertama ialah di PLGDP Sungai Buloh tu ada pengawal 24 jam, ada pekerja pembersihan seramai 8 orang, rumah VIP yang boleh memuatkan 15 orang, kemudian rumah peserti sendiri ada boleh memuatkan seramai 140 orang. Dan ada pejabat, ada bilik mesyuarat, selain itu ada bilik seminar, dewan kuliah, dewan makan pun ada, Nisha. Dan gelanggang permainan bagi yang suka bersukan, dan tak lupa juga ada surau yang telah di-upgrade lah. Dan tempat parking kereta yang luas, dan itu penting. Ada tempat parking bas, PPD Bagan Datuk ada bas, dan yang paling penting ada kemudahan internet di situ, Nisha. Jadi kepada, dan yang paling special, PLGDP Sungai Buloh ni pernah dilawati oleh Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, timbalan ketua pengarah pendidikan Malaysia pada 21/1/2022, dan yang kedua pada 24/6/2022 yang berbahagia, Datuk Dr. Misrin Radin sendiri turun
pengarah bahagian profesional guru KPM turun ke PIJDP Sungai Buloh. Baiklah Puan, memandangkan PIJDP Sungai Buloh ni banyak kemudahan yang ada sebab saya lihat senarainya begitu panjang dan saya yakin peserta yang terlibat dengan aktiviti di situ pastinya selesa ketika berada di situ. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman Puan sendiri, apa aktiviti yang pernah dilaksanakan, mungkin yang terkini lah aktiviti ataupun acara-acara yang dilaksanakan di PIJDP Sungai Buloh. PIJDP ni memang sangat cantik, bersih ya. Dan aktiviti di PIJDP ni sangat banyak ya. Dia ada bengkel, ada kursus, ada seminar dan kursus-kursus ini bukan saja di kalangan guru, guru penolong tetapi juga bahagian pengurusan tertinggi. Ya, contohnya minggu ini ya, bahagian pengurusan tertinggi daripada AIP mereka sedang merangka untuk perancangan strategik organisasi mereka. Ya, dan di PIJDP juga diadakan kursus-kursus untuk motivasi. Jadi sekarang ni tempat PIJDP Sungai Buloh tu memang dah penuh lah sehingga bulan November. Ya, malah kami pegawai-pegawai di PPD sendiri kadang-kadang tak dapat tempat. Jadual dah penuh. Jadual dah penuh sehingga beberapa bulan akan datang. Ya, betul-betul. Tapi Nisha, memandangkan ada sistem booking secara sistematik, saya pasti kita boleh tempah lebih awal. Ya, seeloknya sebulan lebih awal lah. Sebulan lebih awal. Ini kena berbulan Puan. Ya, betul-betul. Baiklah Puan, memandangkan kita lihat PIJDP ini memberikan banyak fungsi-fungsi yang sangat-sangat berguna buat para pendidik di luar sana. Apa harapan Puan sendiri yang Puan letakkan kepada PIJDP ini untuk memastikan penggunaannya dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin oleh warga pendidik, bukan saja yang di dalam daerah berdekatan dengan PIJDP yang ada di Malaysia tetapi dari negeri-negeri seluruh negara. Ya, betul Nisha ya. Jadi oleh kerana PIJDP Sungai Buloh ni menjadi tumpuan ya, warga pendidik dan juga pegawai-pegawai dari agensi yang lain. Baik. Jadi itu seeloknya supaya PIJDP Sungai Buloh itu benar-benar digunakan semaksimanya oleh warga pendidik dari seluruh negara. Baik. Dan sebab tempat tu percuma. Percuma. Dia hanya untuk makan saja yang diuruskan oleh penganjur ya, khusus tersebut. Dan saya mengharapkan PIJDP Sungai Buloh itu akan terus menjadi satu tempat yang relevan untuk guru-guru terus meningkatkan ilmu bagi memastikan mereka menjadi guru yang berkualiti supaya kemenjadian murid itu benar-benar dapat dicapai seperti mana kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya setuju dan saya rasa teruja untuk mengetahui apa lagi perkembangan ataupun peningkatan kualiti dalam PIJDP, bukan saja di Zon Tengah, malah di Zon-Zon lain juga, untuk membantu guru-guru serta warga pendidik di seluruh Malaysia. Sebenarnya Puan, kita dah pun sampai di penghujung sesi kita pada kali ini dalam pada kita berbicara dengan lebih lanjut tentang pusat latihan guru dalam perkhidmatan PIJDP. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Kasmiati binti Katiman yang merupakan pegawai pendidikan daerah Bagan Dato' Kerana Sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru pada hari ini. Penonton Didik TV KPM, terima kasih kerana bersama-sama saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.